Cause I'm selfish, get jealous, I feel a little helpless. Hai, halo sobat semua, selamat datang kembali di Paiju Gaming. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dijauhkan dari segala macam penyakit dan virus-virus ya. Serta yang lagi sakit, gue doain semoga cepat sembuh ya, amin. Oke, kembali lagi bersama gue Paiju Gaming. Cepetan ya. Kembali lagi bersama gue Paiju Gaming dan selamat datang kembali dalam episode 2, yaitu dari kendaraan novelty atau kendaraan inovasi atau kendaraan terbarukan yang ada di dalam game Grand Theft Auto San Andreas. Yang mana dalam episode 1 kemarin kita sudah membahas 4 kendaraan, yaitu Bandito, lalu ada BF Injection, kemudian ada mobil caddy, dan terakhir itu truk dan ya. Dan gue sarankan untuk menonton episode 1-nya terlebih dahulu karena di situ ada beberapa informasi terkait dari series kendaraan novelty ini. Kalau kalian mau lihat itu, kalian bisa cek di deskripsi link episode 1, dan kemudian dalam episode 2 kali ini kita akan membahas sisanya aja gitu ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, sebelum masuk ke videonya, gue persilahkan kepada siapapun ya seperti biasa yang menonton video ini untuk memberikan like dan subscribe-nya ya, supaya gue semakin semangat gitu ya. Dan yang punya Instagram bisa langsung follow Instagram gue di @paijugaming untuk nanya-nanya sesuatu ya, itu bisa via DM atau komentar di Instagram. Dan kalau udah semua, kita langsung masuk aja ke kendaraan pertama dalam episode 2 ini dia. Baik, kendaraan pertama di dalam episode 2 ini adalah kart atau go-kart ya, sama aja. Dan jenis kendaraannya ya go-kart. Apaan sih? Dan desainnya juga go-kart. Aduh, apaan sih ini? Siapa sih nulis skripnya? Ya, gini. Jadi, go-kart itu memang memiliki desain layaknya kendaraan go-kart di dunia nyata gitu ya. Dengan bentuk yang kecil dan memiliki center of gravity yang sangat rendah, ditambah dengan posisi pengemudinya itu juga sangat-sangat rendah. Jadi kalau kalian naik mobil terus ada orang naik go-kart ya, hati-hati tuh gak kelihatan gitu ya, karena blind spot gitu ya. Dan tentunya go-kart itu juga hanya berkapasitas satu orang penumpang aja. Gue gak tahu di dunia nyata itu apakah ada go-kart yang dua orang. Kayaknya satu semua deh, kalau ada coba komen aja gitu ya. Serta dalam game Grand Theft Auto San Andreas itu juga terdapat beberapa variasi dari go-kart ya. Jadi nggak cuma satu doang, maksudnya itu sama-sama go-kart tapi ada yang modelnya begini, ada yang modelnya begini, maksudnya gitu ya. Nah kemudian untuk performa dari go-kart ya, go-kart itu memiliki penggerak roda belakang atau rear wheel drive ya. Dan untuk performa maju dari go-kart ini bisa dikatakan cukup baik, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu lambat. Jadi pas gitu, tengah-tengah lah pokoknya tenaganya. Serta penggunaan go-kart itu juga bisa di jalan datar maupun di medan kasar. Dan hal yang memang diadaptasi dari dunia nyatanya itu adalah handlingnya go-kart ya. Kenapa? Karena sistem untuk apa, mekanisme sistem kemudi dari go-kart itu adalah sistem yang paling direct atau secara langsung banget. Artinya, jika kita putar setir saat berkendara maju, lurus, itu maka kendaraan akan langsung belok gitu ya, secara direct, secara langsung berbelok gitu ya. Dan sistem ini juga diadaptasi oleh salah satu merek mobil ternama, yaitu Mini, dengan tagline go-kart feel ya. Karena memang mobilnya mereka itu kalau dibelokin langsung belok gitu, kayak go-kart gitu ya, stabil lah pokoknya ya. Aku malah jadi promoin mobil gitu ya. Dan go-kart ini juga sempat muncul dalam beberapa misi di dalam game Grand Theft Auto San Andreas, seperti Cutthroat Business itu juga ada kemunculan go-kart gitu ya. Cuman, go-kart ini tidak bisa dimodifikasi di toko modifikasi manapun gitu ya. Nah kemudian untuk lokasinya, seperti biasa ini ada screenshot lagi dari GTA Fandom, dan kalian bisa lihat tulisan ini ya, "The cart only spawn at specific area in San Andreas after the mission Cutthroat Business." Yang mana artinya, go-kart itu baru muncul secara spesifik setelah menyelesaikan misi Cutthroat Business. Itu kalau nggak salah itu misi nomor 96, artinya itu 4 misi sebelum misi End of the Line. Artinya itu 4 misi sebelum tamat gitu ya, udah jauh gitu ya. Kalau nggak menyelesaikan misi Cutthroat Business, go-kartnya nggak ada gitu ya, jadi ya kalian harus bersabar gitu ya. Dan kalau kalian belum menyelesaikan itu ya, kalian tidak menemukan dimanapun gitu ya. Nah tapi kalau kalian udah selesai menyelesaikan misi Cutthroat Business atau udah tamat, terus biasanya gue nyarinya di mana gitu ya. Nah kalau gue itu biasanya mencari go-kartnya itu berada di samping tokonya Zero di daerah Garcia San Fierro. Ini letaknya itu di dalam sebuah gang gini, dekat senjata Desert Eagle. Dan kalian bisa ambil go-kartnya di situ. Dan itu dia untuk mobil go-kart. Kita masuk ke kendaraan yang selanjutnya. Oke, kendaraan selanjutnya ini bernama Mower, M-O-W-E-R. Mungkin kalian jarang denger mobil ini, dan memang gue juga dulu tuh memang jarang gitu ya pakai kendaraan ini. Karena dulu gue gak tahu nih ini tuh mobil apa gitu ya. Dan ternyata setelah gue telusuri, ternyata mobil Mower ini merupakan sebuah traktor pemotong rumput yang sama kayak di game Bully itu ya. Kalau misalnya kalian ditangkap sama Prefect terus disuruh motong rumput, nah ini mobilnya sama nih, Mower. Nah, desainnya Mower itu sama seperti traktor dan hanya berkapasitas satu tempat duduk saja, artinya cuma satu penumpang doang. Serta di bagian bawahnya itu terdapat suatu alat yang sepertinya itu adalah alat pemotong rumput yang mungkin ya. Nah, kemudian untuk performa dari mobil Mower ini, itu mobil ini memiliki penggerak roda belakang atau rear wheel drive ya. Dan untuk performa majunya, ya bisa ditebak lah ya, ini bisa dikatakan sangat-sangat lambat. Dan memang tidak direkomendasikan untuk menggunakan mobil ini ke jalanan yang umumnya cepat gitu ya, atau jalan yang umumnya itu memiliki kecepatan tinggi, karena kalian pasti bakal ketabrak gitu dari belakang gitu ya. Dan
Untuk kemampuan lainnya seperti off-road dan lain-lain ya, ya sudah tidak usah diharapkan karena memang mobil ini tenaganya pelan, terus ya apa yang diharapkan gitu ya, untuk nanjak-nanjak juga susah gitu. Serta jika mobil ini itu juga tidak ada kemunculannya dalam misi di dalam game Grand Theft Auto San Andreas. Serta memang mobil ini juga sekali lagi itu tidak bisa dimodifikasi di toko modifikasi manapun. Jadi memang sikat aja gitu ya. Dan untuk lokasinya kalau kalian pengen ya mobil ini, kalau gue sih enggak gitu ya. Ini ada screenshotnya lagi dari GTA Fandom, dan kalau kalian mau mobilnya itu kalian bisa cari di daerah The Farm. Itu daerah Flint County atau tempat yang muncul di dalam misi Body Harvest tuh kalau nggak salah. Nah, letak mobil mowernya ini ada berada di belakang sebuah bangunan rumah yang ada di peternakan The Farm ini ya. Nah, di sini kalian bisa ambil, dan itu dia untuk mobil mower. Oke, kendaraan novelty selanjutnya itu adalah quad bike atau quad ya. Q, pakai Q bukan pakai K. Atau motor roda 4. Yes, dulu zaman-zaman gua masih main di PS2, zaman-zaman gua masih bocil ya. Ini adalah salah satu kendaraan yang paling sering gue pakai. Kenapa? Karena cheatnya gampang gitu ya untuk di PS2 gitu. Jadi yang paling cepat adalah cheat quad bike ini. Nah, sesuai dengan namanya, quad bike atau motor roda 4 itu merupakan sebuah kendaraan ATV berpenggerak 4 roda yang masih berjenis motor sebenarnya. Karena bisa melakukan penembakan ke arah depan dan berkapasitas 2 orang penumpang serta memiliki kombinasi warna dual tone. Namun, ada hal menarik dari motor quad bike ini. Jika kalian mengaktifkan cheat mobil terbang atau flying cars, maka motor ini tuh bisa ikutan terbang juga kayak mobil gitu ya. Padahal motor ini kan, ini kan motor gitu, bukan mobil gitu ya. Berarti ya ini adalah salah satu motor terbang gitu yang ada di GTA San Andreas gitu ya. Nah, kemudian untuk performa dari quad bike atau motor roda 4 ini, seperti yang tadi gue bilang, kalau motor ini itu memiliki penggerak 4 roda, alias 4-4-nya itu merupakan roda penggeraknya. Dan untuk kecepatannya, sebetulnya ya lumayan kalau dibawa untuk naik gunung atau off-road dan di medan kasar lainnya. Memang motor quad bike ini itu bisa dikatakan sangat cukup gitu ya, lumayan lah. Namun kelemahannya adalah pada handling dari quad bike ini. Kenapa? Karena motor ini itu memiliki sistem kemudi yang sangat direct juga kayak go-kart. Dan kadang kalau kita kurang ahli dalam mengendarai motor ini atau mobil, bukan mobil, atau motor ATV ini, itu malah akan menyebabkan motornya itu gampang terguling atau terbalik-balik. Khususnya kalau lagi naik gunung ke atas gitu, naik ke Mount Chiliad, terus motornya itu apa? Kalian bawanya nggak bener gitu ya, ngaco, terus malah jatuh guling-guling-guling-guling ke bawah gitu ya. Serta motor ini juga sempat muncul dalam beberapa misi di GTA San Andreas ya, kalau nggak salah itu di misinya si Catalina tuh muncul ya. Dan motor ini juga tidak bisa dimodifikasi di toko modifikasi manapun. Nah, kemudian untuk lokasinya, seperti biasanya ada screenshot lagi dari GTA Fandom. Cukup banyak lokasinya, khususnya di daerah pedesaan ya, ini banyak banget ya. Dan gue biasanya, kalau gue itu mencari di daerah Valle Occultado. Nah, letaknya ini ada di sebuah trailer atau apa ya, kayak camper van itu, bukan deh, kayak gandengan camper van gitu yang ada di sini nih, ini di sini nih letaknya itu dekat spawnnya AK-47 ya. Nah, itu dia untuk motor roda 4 atau quad bike. Oke, kendaraan terakhir dalam episode 2 ini adalah Vortec. Vortec itu merupakan kendaraan berjenis hovercraft. Apa itu hovercraft? Jadi kalau gue baca di Wikipedia, hovercraft itu merupakan kapal yang memiliki bantalan udara atau kendaraan yang berjalan di atas bantalan udara. Artinya, pada bagian bawah atau bagian dasar dari kendaraan ini, itu adalah sebuah bantalan udara yang terbuat dari karet kuat yang diisi dengan udara. Dan kemudian, untuk tenaga penggeraknya, itu menggunakan baling-baling serta sebagai, apa ya, baling-baling itu sebagai tenaga pendorong bagi kendaraan hovercraft ini. Dan tentunya, Vortec juga merupakan kendaraan seperti itu, karena memang ada ini bagian yang hitam itu adalah kantung udaranya, dan belakangnya itu kan pakai baling-baling gitu ya. Nah, selain itu Vortec dan kendaraan hovercraft itu juga tentunya apa ya, sama-sama bisa berjalan di atas air dan juga bisa berjalan di daratan. Bahkan di dunia nyatanya itu Vortec itu ada, itu kalian bisa cari di YouTube ya, itu hovercraft itu kalian cari, itu nanti bakal ada, dan kalian bisa lihat cara kerja dari hovercraft itu kayak gimana. Karena kalau gue jelasin di sini ya beda konten, beda cerita gitu ya. Nah, Vortec dalam game Grand Theft Auto San Andreas itu muncul dengan kombinasi warna dual tone, dan juga ada yang satu tone aja yang muncul dalam misi Cutthroat Business yang dipakai oleh CJ dan juga si Ojilok kalau nggak salah. Serta untuk kapasitas penumpangnya cuma satu doang. Kemudian untuk performa dari Vortec, nah seperti yang tadi gue bilang bahwa Vortec itu adalah kendaraan hovercraft yang bisa digunakan di darat maupun di laut, alias kendaraan amfibi. Jadi bisa di dua alam gitu ya. Nah, untuk performa maju atau performa kecepatan dari Vortec jika digunakan di laut ya, itu bisa dikatakan lumayan, dan jika digunakan di darat ya agak, ya nggak sebagus di laut lah gitu ya. Namun masih lumayan juga, cuman ya lebih baik di laut. Namun jika Vortec ini digunakan di darat ya, biasanya tuh kalau kalian pakai di darat itu Vortec itu lebih mudah tergelincir, maksudnya ngepot-ngepot gitu, jadi susah dikontrol gitu, jadi handlingnya jelek gitu ya kalau di darat.
dan sulit juga untuk dikendalikan kalau misalnya di darat. Jadi lebih baik pakai Vortec-nya di laut gitu ya. Dan sekali lagi memang ya sesuaikan kebutuhan kalian aja gitu ya. Kalau pakai Vortec, kalau Vortec itu udah buat ke laut aja, kalau di darat ya pakai mobil aja gitu maksudnya gitu ya. Serta Vortec ini juga pernah muncul dalam misi di GTA San Andreas, yaitu misi Cutthroat Business. Serta si apa namanya, Vortec ini tidak bisa dimodifikasi di toko modifikasi manapun gitu ya. Nah, kemudian untuk lokasinya, ini ada screenshot lagi dari GTA Fandom, dan lagi-lagi ini ada tulisan yang sama seperti di lokasinya go-kart di bawah spawn Vortec. Di lokasi-lokasi yang disebutkan, itu baru ada setelah misi Cutthroat Business lagi. Sebelum itu, maka tidak akan ada. Kecuali di sekolah mengemudi kapal itu cuman make doang, tapi kalian gak bisa ngambil ke Vortec-nya setahu gua. Nah, kalau misalnya kalian sudah menyelesaikan misi Cutthroat Business tadi, kalian bisa cari Vortec-nya itu. Kalau gua biasanya itu mengambil Vortec-nya di daerah Marina ya, Marina Los Santos. Nah, letaknya itu berada di sebuah dermaga dekat Gravity Text yang nomor berapa ini gua lupa ya. Di sini nih, pokoknya di sini. Nah, itu dia akan lagi spawn di situ, lagi diem doang. Itu kalian bisa ambil di situ gitu ya. Oke, gue rasa videonya cukup sampai di sini aja untuk pembahasan novelty vehicle atau kendaraan terbarukan ya. Kalau misalnya ada yang kurang, kalian bisa langsung tanya gue atau tambahkan lagi di kolom komentar kita. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya bersama gue Paijo Gaming. See you sobat semuanya. Dadah.